Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana sama channel ini nenek jadul, channel diso kisah keso apa enak apa. Kali ini nenek mau berbagi resep bikin kue lapis ya Re. Ini lagi nuang-nuang bahannya. Bahannya ada di deskripsinya video ini. Ini adalah 500 gram tepung beras, kemudian 500 gram gula pasir, 200 gram tepung sagu, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini santannya direbus sama daun pandan hangat-hangat kuku sebanyak 1900 ml. Kita aduk di sini sampai jadi seperti ini. Kemudian adonannya kita bagi menjadi 4 warna, Re. Ada warna putih, kemudian ungu, ada pink, ada coklat. Ini coklatnya tak kasih coklat bubuk juga ya, Rek, selain pewarna. Loyangnya kita olesi minyak goreng biar nggak lengket nanti waktu dipotong-potong. Kita panaskan dandang sampai airnya mendidih. Nah, ini kita tuang lapisan yang pertama, Rek. Ini warna coklat lapisnya. Kita tutup, kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tuangkan lapisan yang kedua. Ini lapisan yang keduanya warna putih. Lapisan yang kedua ini juga kita kukus lagi selama 5 menit, Rek, sampai nanti lapisannya sesuai selera kita, mau tebal atau tipis, lapisannya mau banyak atau mau sedikit. Lebih banyak lapisannya lebih cantik ya, Rek, hasilnya. Nah, ini warna ungu, kita kukus lagi selama 5 menit. Ini adalah warna pink. Warnanya disesuaikan dengan selera saja ya, Rek. Ini adalah loyang yang pertama. Loyang yang kedua nggak kesut ya. Yang loyang kedua itu banyak warna ungu, pink sama coklatnya, lebih tebel, lebih bagus, Rek. Nah, ini adalah lapisan yang terakhir di loyang ini, Rek. Warnanya adalah pink. Yang lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit, Rek. Sampai tanek dan matang lapisnya. Nah, ini penampakannya setelah dikukus 20 menit. Ini ada 3 loyang, Rek. Tuh warnanya cantik, ada pink, ada ungu, kemudian loyang yang ketiga ungu sama coklat, Rek. Nah, ini penampakannya, Rek, lapisnya sudah dipotong-potong. Tuh ada ungu, ada pink. Tuh yang ungu lebih cantik, lebih tebel, warnanya lebih banyak ya, Rek. Tuh cantik dan enak loh lapisnya ini. Monggo dicoba ya resepnya. Ada rasa coklatnya juga karena tak kasih coklat bubuk, Rek. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa kasih like, share, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi